Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan yang saya muliakan, kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita diberi cuaca yang sangat cerah, sinar matahari yang luar biasa, bikin kita seger. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan ibadah kita untuk bersabar sejenak, duduk bersama mendengarkan sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga pula apa yang kita kerjakan pagi hari ini sebagai amal soleh kita yang akan membawa kebaikan, kemanfaatan bagi kita di dunia dan tentu kelak pada hari kiamat. Semoga salawat dan salam juga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan pagi hari ini. Terakhir kemarin sudah kita baca nomor pinter mas 2223 salawat nggih. Baik, kita sudah baca salawat thayyib ke-23. Baik, untuk lebih fokus dan agar lebih hangat seperti biasa kita tanya lagi nih. Yang paling dekat Mas Doni ini. Jumat napa Mas Doni? Wah, lali cedoh iki. Angel, Mas. Nah, Jumat pon. Nek Mas Nur kudu hafal. Tanggal pinten Mas? 4. Mas Dedi mana? Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanggal 4 ya, bulan Jumadal-akhirah. Iya, Jawa. Jumadal-akhirah atau Jumada-tsaniyah. Baik, Jumat pon 4 Jumada-tsaniyah 1443 Hijriah. Kalau Masehinya tanggal berapa Mas sekarang? 7 atau 6? 7 ya? Tanggal 7 bulan Januari. Ini kita hafal banget. Karena baru diingatkan banyak orang kemarin kan, belum lama. 7 Januari 2022. Ini yang kadang bikin lupa kita. Sudah 2, ingatnya masih 1. Siapa yang sudah 2? Oh, alhamdulillah. Napa? Anake loro, tenane. Loro apa telu? Wah, akeh wae. Ora nang wadon maksudnya. Baik. Kita baca ulang lagi ya. Yang ke-23. Karena ini berkaitan dengan hari Jumat, hari dianjurkan supaya kita memperbanyak sholawat. Hari Jumat itu salah satunya amalan yang dianjurkan adalah memperbanyak salawat. Mari kita mulai dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala yang ke-23. As-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhud. Membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah membaca tasyahud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi lafal yang lain atau bacaan lain? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat yang dianjurkan dibaca ketika di dalam salat yaitu sesudah membaca tasyahud, di antaranya ini. Ada lagi bacaan-bacaan yang lain sebagaimana disebutkan di dalam kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada beberapa dan bisa diamalkan karena riwayat-riwayatnya adalah bisa diterima baik hasan maupun sahih. Dan ini bagian dari perbedaan yang sifatnya variatif. Beda tapi semuanya betul. Kadang begini, kadang begitu. Kadang begitu, kadang begini. Namun ini yang biasa, yang pertama tadi yang biasa dibaca. Perlu diperhatikan bahwa semua riwayat tentang salawat di dalam salat itu, yang dibaca sesudah tasyahud itu, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ternyata tidak ada kata atau lafadz apa? Sayyidina. Sehingga tentu yang lebih benar, lebih tepat dan lebih utama adalah mengikuti tuntunan dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Kata Allahumma salli ala Muhammad, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyampaikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu supaya di sini disebutkan di dalam syarahnya, azimhu fid dunya bi'i'la'i zikrihi, agungkan beliau ya Allah di dunia ini dengan meninggikan penyebutannya. Dan betul sampai hari ini tiada nama yang paling sering disebut kecuali nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat disebut, setiap hari, setiap saat oleh miliaran umat Islam sejak zaman beliau sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak. Wa izhari da'wati, tegakkan dakwah beliau. Wa ibqai syariati, kekalkan syariat beliau di dunia seperti itu. Wa fil akhirati, dan ketika kelak di akhirat, bitashfi'ihi fi ummatihi, jadikan beliau yang bisa memberikan syafaat kepada umat beliau. Wa tad'ifi ajrihi wa masubati, dan agar Allah memberikan pahala dan ganjaran yang berlipat kepada beliau. Tentu ini pasti jamaah. Kalau kita lihat dalam hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain lalu ada orang yang melakukannya, maka orang yang menunjukkan ini mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Nabi SAW adalah orang pertama kali yang menyampaikan seluruh ajaran Islam ini kepada umat manusia. Berarti beliau mendapatkan apa? Pahala semua umat Islam yang mengamalkan ajaran Islam, di samping amalan beliau sendiri. Sehingga secara otomatis beliaulah manusia yang paling tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Waqila, oh ini masih ada lagi. Salatullahi subhanahu wa ta'ala ala Muhammadin rasulihi wa abadihi hiya zikruhu fil mala'il a'la. Yaitu salawat Allah untuk nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pujian dan penyebutan beliau di hadapan para malaikat. Kemudian wa ala ali Muhammad, Ali Muhammad yang dimaksud adalah disebutkan ikhtalafa fi ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan pendapat ketika menjelaskan siapa yang dimaksud dengan alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal aktsaru ala annahum ahlu baiti. Kebanyakan ulama menyatakan yang dimaksud dengan alu Muhammadin di dalam doa salawat ini adalah keluarga beliau, ahli bait beliau. Kata Imam Syafi'i, dalla hadzal haditsu, ini ditunjukkan oleh hadis, yakni la tahillu sadaqatu li Muhammadin wa ali Muhammad. Waalaikumsalam. Ditunjukkan oleh hadis zakat itu, yang maksud sedekah adalah zakat dan juga sedekah. Sedekah dan zakat itu tidak halal bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud berarti apa? Alu Muhammad adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan menerima sedekah atau zakat, yang diganti dengan 1/5 dari harta rampasan perang. Siapa mereka? Wahum adalah anak keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Tetapi di sini ada tambahan dari penulis buku asli yang betul bahwa kata alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza dzukirat wahdaha aw ma ashabihi, jika disebut ali Muhammad atau ditambah wa ashabihi, fa innaha takunu bi ma'na atba'uhu ala dinihi munzu bu'itsa ila yaumil qiyamah. Jadi yang dimaksud ali Muhammad adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun, baik itu ahli bait maupun sahabat yang bukan ahlu bait, semenjak beliau diutus sampai hari kiamat. Itu alu Muhammad. Siapa? Umat Nabi Muhammad yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza qurinat bil atba, tetapi kalau disebut ada tambahan pengikutnya, contoh alihi wa atba'ihi, maka al yang alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum misalnya, seperti itu berarti yang maksud al adalah humul mu'minuna min ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya disebut Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, di sini disebut siapa? Ali Muhammad. Tidak disebut wa ashabihi wa man tabi'ahum wa atba'ihi, tidak begitu. Berarti al mencakup semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan ahli bait maupun yang lain. Tapi kalau disebut misalnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah misalnya, maka al itu khusus ahli bait beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di sini kalimat wa ala azwajihi wa dzurriyyati. Jelas istri-istri beliau. Kemudian dzurriyyati, dzurriyah beliau. Siapa dzurriyah beliau? Yaitu anak keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah putra-putri keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Arti yang sampai hari ini. Adapun dahulu tentu semua keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan putra-putri dari putri-putri beliau semua, tetapi semuanya telah wafat di usia dini. Sehingga yang masih langgeng sampai hari ini semuanya berasal dari keturunan siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Okay. Orang yang bukan keluarga yang Islam atau yang teriak keluarga lain itu maksudnya apa? Mang takon dewi. Iki aneh. Niku nek wong dong paham artine aneh napa aneh Mas? Allahumma sholli ala Muhammad terus kono? Sholli alaihi lho. Sholli alaihi kan malah kon ngakon selawat to. Yuk langsung jawab baik to. Lho. Sholli alaihi artinya apa? Bacalah salawat untuk beliau. Lu kok malah ngakon? Heh? Kok nyenggak? Lebih itu tuh gendeng apa Mas? Itu disenggai. Aku ini awake dhewe klenengan itu. Ono senggaan jenenge. Jadi kadang-kadang ya wallahu alam apa yang dimaksud. Kalau kita mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut kita baca sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Lah kalau mendengar nama Nabi SAW disebut jangan malah ngakon kabeh lho. Kabeh ngomong salawat marang Nabi lho. Kowe dikon malah kowe ngakon. Langsung saja baca ya Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli alaihi. Begitu. Jangan selalu akan ngomong. Ya, Allahumma salli alaihi. Boleh atau Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang dimaksud bagaimana saya tidak paham. Kurang lebih begitu ya intinya. Nanti silakan dibaca penjelasan panjang lebar berkaitan dengan masalah salawat. Yang perlu kita garis bawahi, kita ini umat Islam hendaknya menyadari bahwa kita ini umat Islam. Salah satu makna Islam yaitu tunduk patuh kepada syariat Islam. Ketika Nabi SAW menyampaikan supaya kita bersalawat. Lalu bagaimana cara salawat kita? Sudah ikuti saja. Sebagaimana yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam salat ya, karena ini diajarkan secara khusus. Sementara kita diperintah supaya mengerjakan salat sebagaimana yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara umum nanti kan ada kita diperintah juga ya membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yang dimaksud adalah Allah menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Nabi SAW di antara para malaikat. Para malaikat juga menyampaikan salawat, doa untuk Nabi SAW. Umat Islam diperintah supaya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Nah ini dia perintah. Bukan dibaca perintahnya ini, diamalkan, jangan malah dibaca perintahnya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sampaikan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika membaca salawat dan salam itu lengkap ya, karena perintahnya sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wasallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling tepat karena perintahnya adalah salawatlah dan salamlah kalian kepada beliau. Baik, sesudah kita tahu ya bacaan salawat di dalam sholat. Adapun bacaan salawat di luar sholat, Bagaimana kalau ditambah sayyidina? Wallahu a'lam bisawab, tidak mengapa. Tetapi di dalam sholat atau di dalam doa yang sudah ditentukan bacaannya, maka tidak perlu kita tambah-tambah. Karena kita yakin dan semua tahu bahwa Nabi adalah sayyid. Ya, beliau adalah sayyidu waladi Adam, pemimpin sayyid seluruh umat manusia, bahkan sayyidu al-anbiya'i wal mursalin, sayyid atau pemimpin para nabi dan rasul. Catatan berikutnya, tidak perlu kita membuat-buat salawat-salawat atau mengamalkan salawat-salawat yang ternyata tidak betul. Kadang ada unsur kesyirikan, ada unsur kekeliruan. Apalagi kemudian ada amalan-amalan yang mesti dibaca sekian, 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 dan sekian. Betul memang, kita diperintah supaya memperbanyak salawat. Iya. Tetapi ketika menentukan siapa yang membaca salawat sekian ribu misalnya, atau sekian ratus, maka dapat ini, dapat itu, maka harus ada dalilnya yang sahih. Kalau tidak ada, tidak perlu. Kita kembalikan kepada keumuman ayat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah supaya bersalawat untuk Nabi SAW. Adapun secara khusus sudah disebutkan kapan kita bersalawat, di antaranya ketika habis tasyahud, habis mendengar bacaan azan, iya enggak? Kemudian juga misalnya ketika hendak berdoa, ketika mendengar nama Nabi SAW disebut, kita baca salawat itu. Atau pada hari Jumat, bahkan bukan sekedar membaca, tapi memperbanyak bacaan salawat. Silahkan, itu diamalkan. Dan kapan saja. Ada amalan ini mutlak, bisa diamalkan kapan saja. Tetapi tidak ada batasan caranya, kemudian bacaannya, jumlahnya, ini dan itu. Yang jelas silahkan diperbanyak, tapi dengan bacaan yang betul dan cara yang betul. Tidak perlulah kita membuat-buat. Apalagi diyakini salawat itu memiliki khasiat ini, kalau salawat yang itu memiliki khasiat yang itu, dan seterusnya. Tidak. Cukuplah kita apa yang dicukupkan oleh Nabi SAW. Tidak usah bikin-bikin lah. Tidak usah bikin-bikin. Karena Nabi SAW telah menyampaikan seluruh amanat dari Allah Subhanahu wa taala dengan betul, karena beliau maksum dalam hal ini. Pasti betulnya dan semuanya sudah. Tidak ada yang kurang. Semuanya sudah disampaikan, maka cukuplah itu buat kita. Berikutnya adalah ad-du'a'u ba'da at-tashahudi al-akhiri qabla as-salam. Doa sesudah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Kita lanjut doa yang lain, yaitu doa yang diucapkan atau dipanjatkan sesudah membaca tasyahud, tentu sesudah membaca salawat, ya. Bacaan ini sesudah baca salawat dan sebelum salam. Ini juga salah satu tempat yang dianjurkan supaya kita gunakan untuk berdoa di dalam salat. Karena ada anjuran supaya fa'aksiru fihi ad-du'a. Ya. Ketika bukan ini ya, itu di dalam sujud. Intinya di dalam salat salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diajari doa yang dibaca ketika sholat. Alimni doaan aquluha atau aquluhu fis sholat. Berarti di dalam sholat dianjurkan membaca doa. Dan memang sholat itu isinya doa ya. Dulu pernah kita baca dalam ta'zimus shalah, dari A sampai Z ternyata isinya doa. Tapi ada doa tersendiri yang memang kita dibolehkan memilih. Nah, salah satunya adalah ketika sesudah membaca tasyahud, sesudah membaca salawat sebelum salam. Apa doanya? Nah, doa yang pertama kali setelah kita membaca tasyahud akhir, membaca salawat. Nah, ini dia doa yang dianjurkan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita harap semuanya hafal ini dan mempraktikannya, dan dugaan kuat saya ini sudah hafal semua. Karena doa ini ingat kita diajarkan sejak kecil kan? Ini salah satu doa yang diajarkan kepada kita sejak kecil. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para guru kita dahulu sudah mengajari hal ini. Ada bacaan tasyahud, ada bacaan salawat, lalu bacaan doa ini. Allahumma inni, ya Allah aku mohon, a'udzubika, perlindungan kepadamu, min azabil qabr, dari siksa kubur. Lagi-lagi hadis ini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Bahwa siksa kubur itu ada. Yakinlah jamaah. Kalau kita pakai logika dangkal kita ya nggak nyampe. Nanti akhir-akhirnya malah nggak percaya sama hari berbangkit, nggak percaya sama surga, neraka, hari kiamat, macam-macam. Karena akal kita ini terbatas. Tugas kita hanya sami'na wa amanna. Kalau kita mendengar berita dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih tentang perkara-perkara gaib, apa saja itu termasuk alam kubur, siksa kubur, sebagai seorang muslim, sami'na, kami dengar, ini sah, ini valid, wa amanna, kami imani. Dah, gitu aja. Perkara kita paham atau tidak maksudnya, kita tahu apa tidak penjelasannya, pokoknya betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami dengar, kami iman. Kalau berkaitan dengan persoalan hukum, persoalan amalia, sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taati. Seperti itu, selesai. Hanya dua saja. Sami'na wa amana, sami'na wa ta'na. Jangan kemudian dipikir-pikir dahulu. Tak pikir-pikir saya, ya kira-kira paham, kok tak imani. Bukan begitu. Dipikir-pikir, kok ditawani mas, kayak gelem nikah meneh orang. Wah, tak pikir-pikir saya mas. Ya. Jadi, itulah sikap seorang muslim. Tidak mengedepankan akal, mengalahkan dalil atau nakal, tapi justru mengedepankan nakal, ya, mengedepankan dalil daripada akal kita. Yang kedua, wa min azabi jahannam, dari azab jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah ujian ketika hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan keburukan ujian fitnah al-masih ad-dajjal. Kata al-mahya yakni al-hayah, wal mamat ay al-maut. Maksudnya wa fitnatul hayati allati tu'radu lil insani muddata hayatihi. Intinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beragam ujian fitnah selama hidup kita ini. Apa bentuknya? Minal iftitani bid dunya, jangan sampai kita terfitnah, tertipu, terpedaya oleh dunia. Wasyahawat, jangan sampai kita tergoda, terseret ke dalam syahwat yang tidak betul. Karena syahwat ada yang betul juga, boleh. Ya. Karena syahwat bisa berpahala, bisa berdosa. Sama-sama bersyahwat. Maka yang dimaksud syahwat yang tidak betul. Wal jahalat, kebodohan. Kebodohan itu penyakit ya. Kebodohan itu sesuatu yang buruk jamaah. Wa asyaduha wa a'zamuha wa la'iyadhu billah amrul khatimah indal maut. Yang paling buruk dan paling berat fitnah di dunia ini adalah ketika meninggal dunia. Artinya jangan sampai akhir kehidupan kita ini mendapatkan su'ul khatimah. Kita berlindung kepada Allah pada akhir kehidupan kita dari su'ul khatimah atau akhir hidup yang buruk. Kita berlindung dari fitnah dunia ini. Adapun tentang fitnah mati, ada yang menyatakan fitnah kubur yang dimaksud adalah fitnah kubur. Ada yang mengartikan yang dimaksud adalah fitnah saat hendak meninggal dunia, sakaratul maut. Disebutkan fitnah al-maut, fitnah mamat karena dekat dengan kematian. Jadi intinya kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujian yang berat di dunia ini. Ujian yang bisa menyesatkan kita, yang bisa membinasakan kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Begitu pula ujian ketika di akhir kehidupan kita, karena ujian terberat adalah saat itu. Sedangkan amalan-amalan itu yang dihitung adalah yang akhirnya bil khawatim. Makanya kita mohon selalu kepada Allah supaya diberi istiqamah, diberi konsisten. Doanya apa yang sering dibaca Nabi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi atau qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan, tegarkan, teguhkan hatiku, hati kami di atas agamamu. Karena ini yang paling betul, yang paling penting. Supaya di akhir kehidupan kita mendapatkan husnul khatimah. Lalu ada fitnah kubur, jelas. Ada fitnah kubur, pertanyaan dari malaikat, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Mungkin semua orang ketika di dunia bisa menjawab itu, ya enggak? Hatta orang yang tidak pernah sholat pun bisa. Atau bahkan mohon maaf, non muslim pun dikasih tahu agama Islam, Tuhan Allah, Nabi Muhammad SAW. Habis itu lah mesti hafal. Dikasih pertanyaan mesti hafal itu, ya. Tapi urusan di akhirat tidak. Masalah di dunia apa tidak. Karena orang yang tidak memiliki keimanan besok akan bingung, linglung. Bingung ditakoni. Ha he begitu. Begitu disebutkan dalam hadis. Tidak bisa menjawab. Oleh karenanya mari kita menjaga agama ini. Di antaranya dengan menjaga tauhid, menjaga salat, menjaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi fitnah dajjal. Disebut Al-Masih. Nabi Isa alaihissalam juga disebut Al-Masih. Tapi Dajjal juga disebut Al-Masih karena apa? Karena Masih itu yang terhapus. Bisa berarti yang terhapus. Artinya apa? Dajjal ini sudah terhapus semua kebaikan pada dirinya. Jadi Dajjal ini disebut Dajjal itu tokoh pendusta. Artinya sudah nggak punya kebaikan sama sekali deh. Dihapus kebaikannya. Atau juga yang berarti karena matanya satu, yang satunya terhapus. Begitu ya. Jadi tinggal satu yang bisa melihat. Atau bisa juga disebut Al-Masih karena dia ini adalah orang yang bisa menghadiri atau mendatangi seluruh permukaan bumi. Kecuali mana? Mekah dan Al-Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Atau juga diartikan karena wajahnya yang buruk. Manusia kan diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Tapi dia sudah dihapus kebaikannya itu, termasuk wajahnya. Jadi tidak baik. Kalau Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebut Al-Masih karena Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau usapkan tangannya akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Orang yang buta misalnya bisa melihat, orang yang sakit apa itu belang-belang misalnya diusap bisa menjadi sembuh. Atau dengan makna yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Dajjal ini adalah salah satu fitnah terbesar buat umat ini. Bahkan sudah diperingatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Oleh karenanya jemaah, hendaknya doa ini dibaca. Jangan sampai kita terfitnah oleh Dajjal. Jangan sampai kita ketemu Dajjal. Jangan sampai kita mendapatkan fitnah kubur sehingga tidak bisa menjawab. Jangan sampai kita mendapatkan fitnah dunia yang luar biasa, melupakan akhirat. Jangan sampai kita terfitnah di akhir hayat kita dari su'ul khatimah. Jadi ini dibaca, Allahumma inni a'udzubika min azabi al-qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ini doa yang pertama. Ini juga ada masih tadi mirip-mirip. Allahumma inni a'udzubika nomor 56 ya, min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Sama ini, hanya susunannya yang berubah sedikit. Kemudian tidak disebutkan adab jahannam, ada tambahan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ma'sam, artinya al-ithm, dosa. Ya, semua orang mesti berdosa, tapi berlindung dari dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang membinasakan. Adapun dosa-dosa kecil namanya manusia, ya lumrahnya manusia mesti ada khilaf, ada dosa kecil dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan dilindungi dari dosa-dosa besar, dosa-dosa fahisyah, perbuatan keji, mungkar yang membinasakan. Atau dosa-dosa kita diampuni, kan begitu. Wal maghram ay al-ghurm, yang dimaksud adalah ad-dain, hutang. Hutang yang memberatkan. Namanya hutang manusia juga secara umum punya ya, dan tidak ada masalah, dibolehkan hutang itu. Tetapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Dari hutang yang memberatkan, dari hutang yang tidak mampu kita membayarnya. Adapun hutang-hutang yang namanya butuh, kadang kita butuh pas kita mau beli, kita punya duit tapi nggak bawa, iya nggak? Pinjam dulu deh, iya nggak? Lalu nanti baru dibayar. Namanya orang itu bagian dari ta'awun alal birri wa taqwa. Tapi yang dimaksud hutang, jangan sampai hutang yang sangat memberatkan. Sangat memberatkan. Apalagi senang hutang. Senang hutang. Itu yang tidak diperbolehkan. Doa yang lainnya, ini doa yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabat mulia, bahkan sahabat paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi ini doa adanya kita baca, ya dianjurkan dibaca, karena ini pengakuan diri bahwa kita ini banyak dosa, bahwa kita ini banyak kekurangan, banyak salah pasti. Lalu pengakuan bahwa hanya Allah lah zat yang mampu beri ampunan dosa. Berarti kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkan, memuliakan, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mohon ampun kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha bagus, maha tinggi lagi maha mulia. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi zulman kasiran, banyak berbuat zalim, menganiaya diriku sendiri. Karena pada hakikatnya semua perbuatan dosa, perbuatan zalim, perbuatan maksiat, meskipun itu merugikan orang lain, hakikatnya itu akan merugikan dirinya sendiri. Ketika seseorang menyakiti orang lain, betul orang lain sakit, orang lain dirugikan, iya. Tapi hakikatnya itu nanti akan membawa kerugian bagi dirinya sendiri. Jadi semua perbuatan maksiat dan dosa itu akan kembali kepada dirinya. Maka dia menzalimi dirinya sendiri. Ada orang yang mungkin berbuat zalim, setiap hari menzalimi orang, menyiksa orang, pokoknya menyakiti orang. Dia mungkin bangga, dia mungkin suka, dia mungkin merasa nyaman. Tidak, sesungguhnya mungkin sementara sepintas orang lain yang sakit, orang lain yang menderita, tapi nanti penderitaan itu akan kembali kepada dirinya, bahkan berlipat-lipat kalau di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Lalu wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Hatta seorang yang soleh pun, orang bertakwa pun, namanya manusia, kullu bani adam khata, pasti ada dosa, ada kekurangan, ada khilafan, entah kecil entah sedikit. Maka hendaknya minta ampun dan mengagungkan Allah, meyakini hanya Allah yang bisa mengampuni, nggak ada yang lain. Hatta dia punya atasan, punya keluarga, punya nasab, punya duit banyak, punya jabatan, tidak bisa, siapapun nggak bisa menjadi pengampuni dirinya, nggak bisa. Yang bisa mengampuni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni, ampunilah dosaku dan sayangilah aku. Yang lalu-lalu mohon dihapus, mohon diampuni, mohon diputihkan bahasa kita. Dan warhamni, yang akan datang mohon kami diberi taufik, diberi hidayah supaya bisa terhindar dari dosa. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini salah satu bentuk tawassul dengan menggunakan asmaul husna. Jadi asmaul husna diperintah supaya kita apal, bukan sekedar dihafal tapi dipahami maknanya, lalu salah satunya di praktikan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita berdoa dengan menggunakan asmaul husna tersebut. Ada doa lain yang bisa kita baca jamaah di dalam tasyahud akhir, sebelum salam. Ya, sebelum salam. Di antaranya ini yang ke-58. Doa Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ampuni aku ma qaddamtu, yang sudah aku kerjakan, wa ma akhartu, yang aku akhirkan, wa ma asrartu, yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, yang aku i'lankan, aku kerjakan terang-terangan, wa ma asraftu, dosa yang aku lakukan dengan berlebihan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau ya Allah lebih tahu daripada diriku. Mungkin kita sudah lupa dosa kita, lupa kesalahan kita, saking banyaknya. Allah maha tahu. Atau mungkin terlalu sepele, dianggap oleh kita bukan dosa, padahal itu dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha tahu. Ampuni semua itu ya Allah. Dosaku yang lalu, yang akan datang, yang sembunyi, yang terang-terangan, yang aku berlebihan melakukannya, yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Karena antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa ant. Ini doa yang bisa kita baca di dalam salat, termasuk khususnya sesudah baca tasyahud akhir. Begitu pula doa yang ringkas nih. Nah, doa-doa seperti ini usahakan dibaca ya. Usahakan dibaca ya. Kalaupun tidak hafal semua ya, tolonglah ada hafallah 1/2 begitu. Jangan sejak kecil yang dihafal cuma 4 tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya. Ya bagus itu. Kan tidak wajib, Pak. Iya, tidak wajib, tapi masa kita nggak ada tambahan? Adalah tambahan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala zikrika, supaya bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa khusni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini doa ringkas tapi luar biasa jemaah. Kalau tadi yang di atas doa kita supaya diberi ampunan, sehebat apapun kita, kita punya salah, dosa dan khilaf. Ini kita supaya dibantu, ditolong oleh Allah supaya beribadah. Allahumma a'inni ala zikrika. Coba kalau kita bisa berzikir selalu kepada Allah. Wa syukrika, selalu bersyukur kepada Allah. Wa khusni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepada Allah. Apa ibadah yang baik? Yang paling ikhlas dan paling benar. Ingat tuh, baik ini baik menurut agama, bukan baik menurut kita. Baik menurut agama, apa itu? Yang ikhlas dan yang betul. Ikhlas betul. Bukan sekedar ikhlas, yang penting aku ikhlas lah. Saat saya lah, sementing aku sholat, sementing ikhlas. Oh, tidak bisa. Sholatnya harus selalu kama ra'aitumuni usalli. Begitu pula nggak hanya masalah betul, tapi nggak ikhlas, nggak bisa. Dua-duanya harus dipenuhi. Betul, ikhlas. Ikhlas, betul. Ini doa ringkas banget yang ya insya Allah kita mudah hafalkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik. Doa yang lain yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Bakhil itu ternyata penyakit. Bakhil itu ternyata kejelekan. Bakhil itu apa? Pelit. Pelit itu betul memang orang ngertinya pelit itu pelit harta. Bukan hanya pelit harta jemaah. Apa pelit yang lain? Pelit waktu untuk ngaji, pelit. Naik kuliner, boy. Naik ngaji, wah aku sibuk. Namanya pelit waktu untuk ngaji. Contoh, pelit tenaga. Kon bantu sithik emoh. Kancane, tanggane. Ya, kadang-kadang butuh kerja bakti ratau mangkat. Rondo alasan. Mengenai mas, ini undangan mangan teko dhisik dhewe. Jangan pelit tenan, pelit ya. Ilmu pak dhewe. Oh, golek-golek dhewe, aku men rasa bayar aku. Dadi sarjono bayar, kecuali Pak Sarjono. Oh, lahir jenenge Sarjono. Jadi kadang-kadang kita ini pelit ilmu, pelit waktu, pelit tenaga, ya, apa meneh dhuwit wis belas iki. Metu sak repis wae ora. Pelit tenan. Jangan begitulah. Bukankah semua itu anugerah dari Allah, rezeki dari Allah. Duit juga dari Allah, harta, waktu, tenaga, ilmu semua dari Allah. Maka belanjakan sesuai dengan yang diinginkan, dimaui, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Bukhl, bakhil itu ternyata penyakit. Termasuk wakhil salam wiragelem. Boro-boro salam. Ngobahke lambe sithik mesem ya apik tenan. Besengut wae nek ketemu. Iya. Senyum aja enggak mau. Mesem wae apik tenan. Ya Allah. Kawan bayi piye wis tuwek kawan bayi. Ya kadang-kadang ada orang macam-macam jamaah. Maka itu harus difermak dengan apa? Ngaji. Mungkin dulu nggak ngerti, jadi ngerti. Oh, jebule kita dianjurkan supaya mesem, supaya uluk salam, supaya tegur sapa, sopo aro. Iya. Supaya kita ta'awun alal birri wa taqwa tadi, bantu saudara kita dengan tenaga, ilmu, waktu, duit, apa yang bisa kita berikan. Itu semikian. Jadi bakhil itu Masya Allah jelek ternyata. Bakhil nih, cara Jawa ini apa mas? Cetil. Cetil, medit, pelit. Wah, aku lagi krungu iki mas, apa mas? Ono sing ngerti wi, lagi pisan iki gitu? Wi aneh wi, basa planet. Dihapus. Loh, saiki nek ora dong malah mumet toh. Tidak diterima Mas Doni, mohon maaf. Wah, kayak niku pokoke intine kuwi lah. Yang kedua, wa'udzubika minal jubn. Ya. Jadi pengecut. Jadi apa ya? Jirih ini orang pas. Jenggote, oh. Priwoke, wah. Rawani nembung. Ya apa ini? Nak melayu kuwakah Masya Allah, kudu dipotok. Begitu nembung, ingah-ingih. Tahu nggak ingah-ingih? Pengecut. Saya kalau dimintai teman-teman itu jodohin apa? Teko dewe. Urusan dewe, gue asingan ngepeok. Penak men. Supaya saya ngajari, supaya pemberani mas. Penak menopo-opo kan ngurus kene bare penake kono. Belas ya Allah. Ngono nek digawe kompensasi belas. Itu ajaran saya begitu. Betul Mas. Saya kalau menjodohkan teman-teman itu cocok biodata tekani. Jangan mumet, jangan tapi tekani. Itu salah satu bentuk apa? Kesungguhan kita. Lho mosok wani niku nek kuwi tok liane, betul itu salah satu bentuk apa? Tanggung jawab, bentuk kesatria, gitu ya. Jangan pengecut, tolak orang apa tolak, meskipun mulai orang nangis jadi, tahan kan, ya Allah, ya apa, jenenge hati itu beda dengan fisik ya. Wana wong potok-potok ya, belum tentu loh. Iya. Oh Mas Nur ben mbuh ping pira le ditolak kok, malah dadi lemu. Jadi jangan pengecut. Kalau memang tidak layak untuk ditakuti, ya nggak usah takut lah. Apa takut ditolak? Kalau takut ditolak, ya rasa nembung kan gitu. Wa'udzubika min an urada ila ardalil umur. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah untuk dikembalikan kepada umur yang jelek dari kepikunan. Na'udzubillah. Makanya salah satu usahanya apa jamaah? Belajar olah pikir mas. Karena kepikunan itu berkaitan dengan masalah fikir, masalah hati. Ya. Juga masalah fisik, masalah ini. Jadi jangan santai-santai, jangan malas-malas. Maka dengan ibadah, dengan zikir, dengan belajar, itu insya Allah begitu. Berlindung kepada Allah dari dikembalikan kepada lemah pikirnya, lemah akalnya, lemah. Ya kalau waliyadzubillah orang yang sudah pikun itu sudah seperti anak bayi, bahkan melebihi. Ya, naudzubillah kita berlindung dari hal seperti itu. Maka doa kita jangan hanya panjang umur ya. Itu nggak pas doa panjang umur untuk apa tahu-tahu amalannya? Jelek malah tambah perkoso. Jadi kalau mendoakan semoga diberi apa? Panjang umur, sehat lahir batin, amal yang soleh. Jos kalau diberi itu Masya Allah. Umurnya 100 tahun, bojone isih 4. Masya Allah. Anaknya 100. Masya Allah. Nek papat dirai 100 sing anak cucunya. Sebagaimana doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik, iya. Beliau didoakan Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitah. Ya Allah perbanyak harta, perbanyak anak turunnya dan berkailah rezeki yang Kau berikan kepadanya. Betul. Beliau sampai 100 lebih putra-putrinya. Keturunannya banyak banget. Saat masih hidup loh ya. Sampai seperti itu. Loh, kalau keturunan besok sampai anak cicit kita harus mati ya iso wae. Enggak, artinya ketika hidup itu sudah melihat banyak keturunannya. Ini seperti itu. Doa panjang umur, sehat lahir batin, amal saleh. Wah, Masya Allah. Itu pahalanya banyak. Wa'udzubika min fitnatid dunya, tadi ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Masya Allah jamaah. Fitnah dunia yang berat itu apa? Perempuan dan harta bagi umat Islam. Harta dan perempuan ini bergandeng tangan ini, Mas. Iya, nek tahta tidak semua, Mas. Tapi harta dan wanita ini kayaknya semua orang. Entah wong rakyat biasa, wong miskin, wong siapapun, desa, harta dan wanita ini terkena. Ya, kalau tahta kan paling cuman sedikit. Yang diperebutkan kan tidak banyak. Ya. Iya, siapa sing gelem dikasih tahta menjadi ketua RT? Terima mundur nek. Kecuali ada Bu RT yang gadis atau janda, mungkin banyak yang ingin jadi Pak RT. Jadi ini fitnah. Banyak tadi ya, penyimpangan, syubhat, ada syahwat, ada macam-macam lah. Ya tadi kekuasaan, ketenaran, harta, wanita, macam-macam. Itu ya begitulah fitnah dunia. Bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi yang betul. Boleh nggak punya wanita? Boleh, istri, bahkan bisa lebih dari satu. Ya, boleh nggak punya harta? Boleh. Ya, tidak mengapa bagi orang yang bertakwa kekayaan itu. Karena apa? Harta yang banyak, kalau yang memilikinya bertakwa mesti bakal bagus. Maka berdoalah supaya umat Islam ini menjadi hamba Allah yang bertakwa, lalu dikasih kekayaan, mesti baik. Tapi kalau harta ini di tangan orang tidak bertakwa, berbahaya. Kan begitu. Laisal ghina limanit taqa. Tidak mengapa kekayaan itu bagi orang yang bertakwa, karena pasti akan membawa kebaikan. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Lagi-lagi ada doa perlindungan dari azab kubur. Berarti azab kubur itu ada. Ya, ini perkara gaib. Tugas kita apa? Sami'na wa amanna. Wis ngono wae. Karena sebagian orang itu karena tadi ya dipikir-pikir, dilogika-logika nggak nyambung, akhirnya ditolak. Nauzubillah, ini berbahaya banget. Berbahaya banget. Ada doa lagi nih. Doa ringkas nih. Doa ringkas banget. Yang ke-61 itu. Masa nggak hafal kalau itu? Allahumma inni a'udzubika. Ya maaf. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ini doa diajarkan Nabi SAW. Berarti boleh nggak kita meminta surga? Boleh. Kowe nang ibadah ora sanjuk surga jenenge ora ikhlas lho. Enggak, mau kita disuruh berdoa kok. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita kan itu. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Apa kebaikan akhirat? Masuk surga. Dijauhkan dari neraka. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka mohon kepadamu al-jannah, surga, wa a'udzubika dan berlindung kepadamu minan nar, dari neraka. Jembinten Mas. Lain jawab langsung cepet. Lebih ya itu loh. Soalnya memang ada tanda-tanda. Wes rada piye ngono. Ya. Gelisah. Terus gelisah pokoknya. Ya wis, karena gelisah, ya gelisah harus dibuang. Ya, kegalauan, kegelisahan, kesedihan dibuang. Ya, coba kalau kita tutup, seger wis. Seger. Oh, isi Arab ditutup wis senyum-senyum, mau jangan besengut wis. Wanteng nih, anteng teklak-tek lu. Ngono mau sego sarapan aja nih. Ya Allah. Kuarakan piye ngono ana snack yo entek kok. Orang percaya Mas. Nek urusan snack wis to, pira-pira wae mlebu. Nek urusan ilmu pun ampun akeh-akeh, mungkin ndak mboten iso mlebu. Jadi begitu nggih. Jadi terakhir yang kita baca, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dan semoga Allah lindungi kita dari api nerakanya. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tenang dong, Mas.